Sebelum ini timbul dakwaan pasangan pempengaruh terkenal, Alif Tega dan isterinya, Aisyah Hijanah diserang penyakit ain. Mereka juga mengatakan ianya berpunca dari orang luar atau pihak ketiga yang cuba merosakkan hubungan mereka. Bagaimanapun, Alif Tega dalam perkongsian terbarunya di Instagram mengaku sudah pun bernikah seorang lagi selepas spekulasi tentang perkara itu tersebar. Alif bagaimanapun meminta agar perkara ini tidak dipanjangkan dan mengucapkan terima kasih kepada isteri pertamanya, Aisyah, kerana banyak bersabar. Mungkin selama ini ada yang terdengar atau memang tahu berita mengenai saya sudah bernikah. Baik, alhamdulillah berita tersebut adalah benar. Saya sudah pun bernikah. Saya harap tidak dipanjangkan lagi isu ni. Terima kasih khususnya kepada isteri saya Aisyah Hijanah kerana bersabar dengan apa YG telah berlaku ini, tabah, masih kuat berada di sisi menemani saya walaupun saya tahu perit bagi mana-mana wanita untuk menerima hakikat ini. Selama Aisyah menjadi isteri saya, tiada sebarang kekurangan padanya. Doa saya agar Allah hanya kekalkan kami sehingga ke syurga, tapi percaturan Allah buat saya dan Aisyah adalah berbeza.